Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bashira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Amma ba'd, fa'usikum wa'iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih al-aziz, a'udhu billahi samil alim na syaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang tarawih rahimakumullah. Kita panjatkan syukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini sudah berada pada malam yang ke-19 bagi yang puasanya hari Senin. Yang puasanya Ahad, yang puasanya hari Sabtu, berarti malam ini adalah malam ke-20. Yang terpenting kita tidak berbicara masalah perbedaan mulai, tapi insya Allah kita akan mengakhirinya dengan awal Syawal pada tanggal 2 Mei bersama-sama insya Allah. Karena ketinggian hilal pada malam tanggal 2 Mei tersebut sudah 4 derajat. Sedangkan kesepakatan Mabim itu apabila sudah 3 derajat, apalagi sudah 4 derajat, maka itu sudah bisa dinyatakan, bisa diru'yah, bisa dilihat. Artinya memulai sebuah awal bulan Hijriah. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah, terpulang dari itu semua rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita umur panjang. Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan 1433 Hijriah ini. Sementara saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, baik yang terjangkit COVID-19 ataupun yang meninggal dari sebab-sebab yang lain, yang telah mendahului kita, maka kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dan merahmati mereka insyaAllah. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah, malam ini saya mengambil judul yaitu Indahnya Bersama Al-Quran. Kita di setiap tahun bertemu dengan Ramadan dan senantiasa diiringi Ramadan itu kemuliaannya dikarenakan turunnya Al-Quran, nuzul Quran. Jadi mulianya bulan Ramadan ini karena bulan di mana diturunkannya Al-Quranul Karim di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau mengenang kembali turunnya Al-Quran itu ada dua hal. Yang pertama, turunnya Al-Quran itu secara global, secara utuh dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itu di tempat yang sangat mulia, di tempat yang terkooptasi tersendiri yang tidak bisa dijamah oleh siapapun. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Al-mutahharun, para mufassirun mengatakan adalah al-malaikah. Kenapa? Karena sesudah di Baitul Izzah itu turun surat demi surat atau ayat demi ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam
Yang pertama turun ayat itu yaitu dari suratul Alaq, yaitu di malam 17 Ramadan, yaumul talqal jam'an, yaumul furqan, yaitu di hari perang Badar, hari kemenangan, hari yang membedakan, yaumul furqan. Nah, itu adalah malam ke-17 Ramadan. Nah, kemudian kita bertanya, lah yang tadi itu yang turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah itu kapan? Nah, turunnya itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Ayatnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Hunya itu Al-Qur'an dan hunya itu secara global. Secara global Al-Qur'an itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu kapan? Malam Lailatul Qadar itu jelas setiap tahun kita bertemu. Yaitu di Asyrul Awakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita mesti lebih giat beribadah. Lebih giat kita mengisi waktu-waktu puasa kita, lebih giat kita mengisi qiyamul lail kita. Tetapi kenyataannya kalau sudah tanggal 20 Ramadan ke atas, biasanya soft-softnya tambah maju. Bukan tambah maju berarti tambah penuh, tapi softnya yang maju. Yang dahulunya penuh di awal-awal Ramadan, dahulunya misal 25 soft, akhirnya malam-malam ganjil itu menjadi cuma 5, 6 atau 7 soft. Jadi tambah maju. Jadi bukan maju yang positif, tapi maju yang negatif. Nah, ini perlu menjadi dasar kita. Sementara kita berpuasa, sementara kita ada tujuan, yaitu di malam-malam ganjil itu atau di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, kita meningkatkan kualitas. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, Rasulullah kalau sudah Asyrul Awakhir, ahya lail wa ayqadha ahla wa syaddal ma'zar. Rasulullah menghidupkan malam-malam itu, malam qiyamul lail. Ya, kemudian wa ayqadha ahla, membangunkan keluarganya untuk salatul lail. Wa syaddal ma'zar, dan mengekang, menahan hawa nafsunya. Sehingga di malam-malam Asyrul Awakhir itu memang taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah SWT. Makanya malam Asyrul Awakhir itu dikenal dengan i'tikaf. Orang pada i'tikaf di masjid 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat orang sekarang ini trennya sudah 3 tahun terbendung tidak bisa umroh, apalagi haji. Umroh saja enggak bisa. Sehingga karena 3 tahun terbendung, maka membludak. Di Masjidil Haram ini kalau kita lihat televisi Saudi Arabia, baik yang di Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram Mekah, itu ummah luar biasa. Yang sampai sa'i tawaf itu sampai 3 lantai penuh semua. Sampai yang di luar-luar tatkala siang sore hari juga penuh. Mau masuk masjid itu Masjidil Haram setengah mati. Saking penuhnya masjid. Jadi pemerintah Saudi mengatakan belum pernah terjadi suasana yang demikian. Antusias umat Islam untuk umroh di Ramadan. Kenapa? Karena ada keutamaan yang dikejar. Selain Asyrul Awakhir itu, yaitu al-umratu fi Ramadan ta'dilu hijjatan ma'i. Orang umrah di Ramadan itu bagaikan haji bersamaku. Nah, kemudian kita yang tidak bisa umrah, apakah kita bisa mengejar pahala-pahala seperti itu? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau kita menghidupkan malam-malam di alam terakhir bulan Ramadan itu dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka
kita akan diampuni segala dosa-dosa kita. Tidak ada sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita ini, dalam menghadap Allah SWT nanti, kecuali adalah dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Loh, kalau ini sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesannya seperti ini, maka harus kita iringi dengan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Kita jangan sia-siakan pada saat siang hari kita untuk mengisi waktu-waktu kita. Terutama di bulan Ramadan ini adalah kita melihat umat Islam ini kedekatannya dengan Al-Quran luar biasa. Karena apa? Karena saking cintanya kepada Al-Quran. Ya. Jadi kita merasa ada sesuatu kehilangan kalau kita ini tidak bertemu dengan Al-Quran. Ini adalah suatu tren yang baik dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita bisa merasakan lidah, nikmatnya kita membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Telah diberi kepada kalian, wahai umat manusia, mau'izatun min rabbikum, sebuah jalan keluar, dan akan memberikan ketenangan dalam hidup. Tidak ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini kecuali kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan sakinah. Coba bayangkan bapak-bapak sekalian, pada saat kita mengalami masa COVID, begitu kita dihantuin dengan ketakutan, hati kita ini gelisah. Jangan-jangan ini nanti menerkam saya COVID. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Dihantui dengan ketakutan. Dan tidak sedikit orang-orang yang pada stres, yang semestinya tidak terjangkit COVID, tapi dia ini seolah-olah terjangkit COVID. Jadi seperti ada keraguan dalam hati. Tapi kalau dia menjadikan Al-Quran dalam kehidupannya, syifa'un lima fis sudur, Al-Quran ini akan menjadi obat bagi penenang hati. Ada orang yang sampai waktu itu depresi. Kita sudah sampaikan, kamu baca Al-Quran. Dia bilang, saya pegang Al-Quran, tapi saya baca Al-Quran sepertinya enggak nyambung. Otak pikiran saya ini, hati saya enggak nyambung. Saya bilang, baca terus Al-Quran, baca. Baca terus Al-Quran, minta sama Allah SWT. Dan Alhamdulillah, akhirnya dia sembuh. Dia sembuh, dia yakin, saya bilang, kamu harus bersandar kepada Allah. Karena dialah yang memberikan kehidupan. Dialah yang memberikan rezeki, dialah yang memberikan penyakit. Dialah yang memberikan kesembuhan. Dialah yang memberikan kehidupan, dia memberikan kematian. Kamu harus yakin kepada zat Allah. Dialah pelindung, sebaik-baik pelindung di hadapan, di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, sesudah itu barulah penyakit stresnya atau depresinya ini berkurang. Jadi, kalau kita mengalami ada teman-teman kita yang depresi, takut, enggak mau keluar dari rumah, ketakutan, bukan kurang harta, kadang-kadang hartanya berlimpah. Tapi jiwanya kosong. Jiwanya resah, gelisah. Karena ada sesuatu yang dia takuti. Ada yang menghantui dalam pikirannya. Jadi pengaruh daripada setan, pengaruh hawa nafsu, pengaruh keadaan membuat dia menjadi depresi. Karena dia tidak bergantung kepada Allah. Kalau dia bergantung kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang bisa memberikan madharah, memberikan manfaat kecuali Allah. Nah, orang-orang ahli Al-Quran sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, al-ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh.
Orang yang ahli Al-Quran adalah orang bagian dari keluarga Allah, lingkungan Allah yang dijaga oleh Allah SWT. Dan khusus untuk orang-orang yang demikian. Makanya kita, kedekatan kita kepada Al-Quran tentunya tidak hanya sebatas di bulan Ramadan. Kita boleh berlomba-lomba di bulan Ramadan ini menyentuh Al-Quran, untuk menghatamkan Al-Quran. Al-Imam Syafi'i dalam satu bulan menghatamkan sampai 60 kali. Berarti sehari berapa juz? 2 juz. Sampai 60 kali. 60 tiap-tiap 2 hari itu khatam Al-Quran. Nah, kemudian belum ulama-ulama yang lain. Itu takhasus fi Ramadan. Di bulan Ramadan itu mendekatkan diri kepada Allah. Artinya itu bukan kita terus duduk bersandar sendiri, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang biasa kita lakukan, tetapi di sela-sela, di sela-sela waktu yang kosong, isilah daripada bengong, daripada kita merenung, isilah kita sentuhlah Al-Quran, carilah Al-Quran, baca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Kita yakin bahwa Al-Quran ini akan memberikan sentuhan-sentuhan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya Al-Quran itu. Artinya mengamalkan, selain kita membaca, kita berusaha mengerti artinya dan kita amalkan. Jangankan kita ini mengerti artinya, tidak mengerti artinya saja terkadang kita ada sentuhan-sentuhan dalam batin kita, dalam hati kita. Syifa'un lima fis sudur. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah. Artinya bahwa Al-Quran ini dalam kehidupan kita jangan sekedar menjadi hiasan dinding. Jangan sekedar menjadi Al-Quran disentuh kalau Ramadan. Habis Ramadan kita lupa lagi pada Al-Quran. Kita nunggu sampai tahun depan Ramadan baru ngaji. Atau kalau sudah malam Jumat baru nyentuh Al-Quran. Kenapa? Nanti pada waktu kita kosong, pada waktu kita kesulitan, kita baru minta sama Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah tatkala kamu mendapatkan karunia, mendapatkan keutamaan, mendapatkan keluasan. Apakah itu rizki, apakah kesehatan ya dalam hidup ini. Kenali Allah, artinya manfaatkan waktu luang, kesehatan itu untuk kita bertakwa pada Allah, mengingat Allah. Kemudian kita ini melakukan aktivitas-aktivitas yang positif dalam kehidupan ini. Itu namanya kesolehan ibadah dalam hidup dan kehidupan kita. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita, banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita ini tidak sekedar mengarah kepada kesolehan ibadah, tetapi kita dianjurkan juga untuk melakukan kesolehan sosial dalam kehidupan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sesuatu yang dapat memasukkanku ke surga, menjauhkanku dari api neraka. Maka apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bantulah saudaramu. Ternyata membantu saudara yang membutuhkan itu adalah perbuatan yang sangat mulia, yang benar-benar mendapatkan tempat di sisi Allah SWT yang luar biasa. Orang-orang yang banyak bersedekah, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, siapa yang punya tenaga, dia bersedekah dengan tenaganya. Yang punya ilmu, dia bersedekah dengan ilmunya. Mengajak umat,
menyampaikan kepada umat kepada jalan kebenaran. Yang memiliki harta, dia bersedekah dengan hartanya. Tentunya bersedekah dengan hartanya itu dalam arti bagaimana kita mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan afdalu sedekah sedekatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena semua amalan itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sedekah di bulan yang lain, itu dibandingkan bulan yang lain, bulan Ramadan itu bertingkat-tingkat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berlomba-lomba. Coba kita lihat di tanah suci itu, sampai orang berlomba-lomba untuk memberikan buka puasa. Di Madinah, di Makkah itu, orang berlomba-lomba bersedekah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Karena betul-betul menjiwai apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa barang siapa yang memberikan makan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti pahalanya orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi dari pahala orang yang berpuasa. Artinya apa? Berlomba-lomba di dalam bersedekah. Apalagi bersedekah untuk membantu fakir miskin, gerakan dakwah, masjid, sekolahan, dan yang lain-lainnya. Karena apa? Karena jangan sampai nanti kita begitu sudah akan mengakhiri hidup di dunia belum berbuat sebuah amalan-amalan kebaikan, amal-amal sedekah. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la sadaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tundalah sejenak saja untuk aku dapat bersedekah dan menjadi orang yang baik. Tapi Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan mengundurkan waktu sedetik pun, sehingga penyesalan sudah tidak ada gunanya. Nah, oleh sebab itulah pada akhir ceramah ini saya ingin mengingatkan kita semua, di mana di dalam Al-Qur'an tatkala Rasulullah SAW akan mengatakan Rabbi, bahwa ya Allah, umatku akan menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Tadi ayat itu dibawakan oleh Imam, mahjura itu artinya matruka, yaitu ditinggalkan. Kekhawatiran Rasulullah SAW bahwa mengkhawatirkan takut umatnya menjadikan Al-Qur'an ini tertinggal, hanya sekedar hiasan, hanya sekedar pajangan, hanya sekedar sesuatu yang ditaruh. Apabila kita perlu kita dekati, tidak perlu kita tidak perlu dekati. Nah, ini bukan mental kita, bukan iman kita. Iman, orang-orang yang beriman senantiasa dapat merasakan indahnya bersama Al-Qur'an. Demikian Bapak-bapak sekalian sidang tarawih rahimakumullah, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pada hari malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berlomba-lomba mengisi ibadah Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya dengan sebaik-baiknya. Ja'anallah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Adanallah wa iyyakum ajma'in wa al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.